terima kasih karena sudah bersama saya dengar lihat channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekiranya bermanfaat. Selamat menonton guys. Jika Anda lahir pada tahun 90-an, pasti Anda tahu penyanyi dan pelakon wanita ini yang aktif berlakon film suatu ketika dahulu. Ketika tahun 2000-an, Jesslyna Hasyim antara pelakon yang dikenali dan populer, malah dia juga terkenal dengan lagu Ku Intai Cinta Dalam Rahasia. Selain itu, Jesslyna yang mesra disapa Jess dikenali menerusi lakonannya dalam film Sri Dewi Malam dan Idola. Ala film Diana Daniel berlakon masa kecil itu. Entah kenapa selepas berlakon dalam beberapa film, Jess menyepi dan sudah tidak aktif lagi dalam bidang hiburan. Sejak itu namanya jarang didengari dan disebut oleh media. Tetapi sebenarnya dia bahagia hidup bersama suami dan dua anaknya yang sudah meningkat remaja. Namun tiba-tiba Jess meraih perhatian pengguna media sosial selepas memuat naik sekeping gambar di Instagram ketika percutiannya di Bali baru-baru ini. Menerusi gambar itu, Jess menggayakan gaun berwarna putih dan sedang duduk di atas kapal melihat pemandangan laut. Gambar tersebut bukan saja menampakkan bagian bahu dan kaki Jess, malah hampir mendedahkan seluruh bagian punggung pelakon berusia 44 tahun itu. Beberapa netizen dilihat menegur dan berkata penampilannya terlalu seksi, malah ada seorang individu sempat menasihatinya untuk berubah memandangkan Jess kini sudah berusia. Sepatutnya makin tua makin sedar diri, banyakkan amalan. Menerusi komen di sebuah forum, seorang netizen berkata Jess memang berpakaian sebegitu sejak dari dahulu. Tetapi rata-ratanya mengutuk penampilannya karena tidak seiring dengan usia dan statusnya sebagai seorang ibu. Sekian saja dari saya dengan lihat channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.